Ya, sementara itu di kawasan Lembang, Bandung, sejumlah wisatawan asal Jakarta terpaksa putar balik lantaran objek wisata Lembang hanya menerima pengunjung domisili Jawa Barat. Protokol kesehatan pun terus ditingkatkan kepada para pengunjung. 2 pekan pasca dibukanya objek wisata Lembang di Kabupaten Bandung Barat, angka pengunjung mengalami peningkatan. Protokol kesehatan pun terus ditingkatkan, seperti di wilayah Great Asia Afrika dan Gunung Tangkuban Perahu. Namun hal itu belum berlaku bagi para pengunjung yang berasal dari Jakarta. Para pengunjung yang diperbolehkan datang, barulah masyarakat yang berdomisili di wilayah Jawa Barat. Sepi sih, jadi lebih enjoy ya untuk liburan. Iya, lebih enak. Memang sengaja datang sini, Bu? Sengaja banget. Karena udah lama nggak liburan kan, jadi pas ini dibuka langsung datang deh. Wisatawan asal ibu kota belum diperkenankan masuk ke kawasan wisata Lembang demi mencegah membludaknya pengunjung sesuai anjuran pemerintah setempat. Arti kenapa? Ini kan perintah protokol. Dan kedua, kita nggak mau disalahkan. Artinya kami betul-betul patuh kepada aturan dan melewati. Kan boleh, itu kan ada wastafel, ada semua himbauan-himbauan, semua ada. Jadi semua kita persiapkan. Sebelumnya petugas bahkan juga memaksa pulang seorang pedagang yang memiliki suhu tubuh 37 derajat Celcius. Dari Cimahi, Jawa Barat, Yuwono Ayus melaporkan.